Nah guys, kebayangkan enak banget makan ikan kerapu di suasana saung kayak gini tuh. Wow. Hari ini spesial banget karena aku makannya langsung di restoran Papa Tong yang ada di Pekansari Cibinong. Lihat dong suasananya. Wow, keren banget kan? Asri banget kan? Tuh, ada suara gemericik air juga. Bikin makan lebih mantap. Nah, ini lokasinya ada di bawahnya, guys. Yang ada playground buat anak-anaknya. Jadi anak-anak bisa sambil main di playgroundnya juga, guys. Yeay! Oh iya, jangan lupa di sini juga ada balon udara. Nah, lucu banget buat foto-foto Instagramable banget, guys. Aromanya, rempah-rempahnya, si cabai-cabai. Sudah bikin ngeru banget kan? Yes. Bumbu kuahnya. Nuh, ini sih nasi sebelumnya aku kurang. Tadi tuh gelap ya lampunya. Gue langsung aja lah. Lihat dong bumbunya. Wow, sangat menggiurkan ikan kerapu. Ini enak banget dan aku tuh masih satu tangkup tuh kurang, guys. Terus nambah satu lagi. Anak aku pesan nasi goreng. Wow. Nasi goreng ayam dan kerapunya tuh sangat-sangat menggoda nggak tuh. Nasi nggak pedes sih kalau kataku. Itu yang bikin pedesnya tuh cabai irisan cabai setannya. Jadi si kuahnya tuh nggak pedes. Kayaknya kalau buat anak-anak SD lo masih bisa lah ya. Yummy. Ikannya seger banget, guys. Buahnya beri nasi. Pedas, gurih, amis banget. Nah, tuh nggak ada bau amis sama sekali. Guys, kalian nggak akan cukup nasi satu tangkup. Dijamin kalian pasti nambah double kill makan kerapu ini. Pedas. Blue Ocean. Subscribe dulu biar makin semangat kontennya, guys. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bener kan, guys? Gak cukup makan satu kali, ini harus nambah. Luar biasa, aku nambah lagi nasi. Dan kita tuangin lagi kuahnya yang sangat menggiurkan gini. Untung masih ada kuahnya. Guyur aja. Ada kesukaan aku. Ronde kedua. Kita habiskan semuanya. Makan dong. Jangan.
A few moments later. Nah, aku tuh bertiga sama anak-anak aku di restoran. Habis itu sampai udah sepiring gede tau gak sih? Nah guys, kebayangkan enak banget makan ikan kerapu di suasana saung kayak gini tuh. Udah makanannya enak, bumbunya berasa, dan suasananya nyaman, asri, ada gemericik air. Aduh, berasa kayak di pedesaan banget kan. Walaupun ada sih kedengeran suara kayak kendaraan, karena restoran warung Papatong ini ada di pinggir jalan, tapi tetap nggak mengganggu kenyamanan dan kenikmatan makan kalian guys. Oh yes. So, makasih udah nonton, jangan lupa like this video, please like and subscribe. Ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye.